Anda kembali di Lintas Senis Malam. Pemirsa, ribuan warga kota Blitar, Jawa Timur rela berdesakan dan antri sejak pagi demi mendapatkan 2 liter minyak goreng kemasan saat operasi pasar minyak goreng. Sudah lebih seminggu minyak goreng sirna dari kawasan kota Blitar. Ribuan warga kota Blitar ini langsung berdesakan saat minyak goreng tiba. Warga sudah antri sejak pukul 7 pagi, sementara operasi pasar baru dimulai pukul 9. Saat operasi pasar dibuka, warga yang sebagian besar ibu-ibu langsung menyerbu. Petugas yang berjaga kewalahan karena banyaknya warga. Warga rela antri karena saat ini sulit untuk mendapatkan minyak goreng di pasar. Mereka rela berdesakan karena takut tidak mendapatkan bagian dari operasi minyak goreng yang digelar Pemda Blitar. Minyak goreng dijual Rp13.500 dan setiap warga hanya bisa membeli 2 kantong menggunakan kupon. Operasi pasar ini digelar di 5 lokasi di Kota Blitar. Ada 10.000 liter minyak goreng yang disediakan. Kan dibatasi beli berapa, Bu? 2 liter. Berapa, Bu, harganya? Rp13.500 1 liternya. Kenapa rela desakan-desakan gini, Bu? Sulit loh, Mas. Rumah tangga ini bingung kalau nggak ada minyak. Di 5 titik, ini dengan dimaksud membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena di Blitar saya lihat tidak sampai terjadi kelangkaan ini. Ya. Tapi apapun bentuknya kita tetap membantu kepada masyarakat supaya... Pemerintah Kota Blitar menjamin ketersediaan minyak goreng di Kota Blitar. Untuk itu, warga diminta tidak berdesakan karena rawan penyebaran COVID-19. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan.